Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Datuk Musi. Saya nak bicara berkenaan dengan butiran 020400 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, iaitu berkenaan dengan semua orang cakap tentang durian ni, dia terbagi pada tiga lah. Satu, kita sebut durian kampung dan komersial, dan juga durian import. Tapi saya nak cakap tentang durian kampung, kerana di tempat saya di Bukit Gantang belum ada lagi yang boleh untuk ditanam durian komersial seperti mana Musang King. Walaupun ada percubaan tanam situ, nampak gagal di Kampung Bercat itu dekat tempat saya. Ditanam tapi nampaknya gagal, mati pokok di situ. Dan cumanya dalam soal durian ini, saya mengharapkan supaya tahun ini okeylah, dua musim dah. Pasal kebetulan buah tak banyak, hampir 40% berlaku kekurangan buah durian kerana perubahan musim dan cuaca, sehinggakan peraih beli dekat dengan pekebun 1 kilo RM7 ataupun sampai RM10, manakala dijual di tengah jalan ataupun tepi jalan antara RM15 hingga RM20 1 kilo. Ini kebetulan musim ni. Kebiasaannya kalau dulunya hanya sekilo RM2 ataupun sekilo RM1 sahaja. Persoalannya ialah supaya, saya minta supaya pihak kementerian mengadakan pusat pengumpulan dan juga pusat pemrosesan, terutama untuk nak menjadikan durian ini, terutama durian kampung ini, sebagai adanya nilai tambah. Kerana saya lihat ada yang mereka jual tempoyak, walaupun dijual dulunya dengan harga durian harga RM5 ataupun RM10, tapi bila tempoyak dijual sekilo sebanyak RM30. Itu persoalan durian. Yang kedua berkenaan durian Belanda. Durian Belanda ini perkara yang boleh juga kita teroka, kerana ada diberitakan yang dibuat oleh bekas pesara tentera dekat dengan Bukit Kulim, iaitu antara jalan Ijuk ke Bukit Supitan dekat Gerik. Di sana ada dia tanam apa durian Belanda. Kerana ini juga nilainya cukup baik juga, kerana buahnya sekilo antara RM16 hingga RM25. Ini saya harapkan supaya juga di pihak kementerian, terutamanya di pihak farmer, untuk menggalakkan, kerana durian ini dia boleh berbuah dalam masa 2 tahun. Dalam 1 tahun dia berbuah sebanyak 3 kali. Tentu kalau pendapatan 1 kilo RM16 hingga RM25, ini satu apa yang agak memberangsangkan. Dan yang kedua, yang pentingnya sekali ialah saya harapkan supaya dalam soal pertanian ni, saya pun heran juga kerana negeri kita ni bukan jauh mana dengan Thailand. Tapi semua orang contoh Thailand. Tapi negeri kita ni sama dekat dengan Thailand. Tapi persoalannya kenapa pertanian kita tidak jadi seperti begitu. Saya dimaklumkan pegawai-pegawai pertanian di Thailand, mereka hanya turun ke bawah, pantau, tengok bagaimana perjalanan untuk coach ataupun untuk bimbing petani-petani ini untuk menghasilkan hasil yang agak baik. Diharapkan pihak kementerian dapat mengambil perhatian dalam soal ini. Yang keduanya ialah berkenaan dengan butiran 2250, projek lembu pedaging. Lembu mahal. Terutamanya kita lihat pada musim Aidil Adha. Kami sebagai wakil rakyat ni kita tahu apa keuntungan yang harga daripada biasanya melebihi daripada RM1,000. KPDNK pun tak boleh nak kontrol, dia kata. Kerana memandangkan mereka lembu ni dapat daripada luar, oleh kerana duit kita jatuh dan barang pula kita import apa permintaannya begitu tinggi, sehinggakan kita lihat harga lembu itu menjadi mahal. Persoalannya kenapa perkara ini, sepatutnya kita ada pertubuhan peladang, farma dan sebagainya, ada anggota-anggota, kenapa perkara ini tidak difikirkan? Kerana setahun setiap kali musim perayaan ini antara 31,207 ekor lembu dengan kerbau, dan kambingnya lebih kurang 25,174 ekor kambing yang diperlukan untuk Aidil Adha. Tapi malangnya perkara itu tidak cukup.
Sebab itu kita harapkan supaya perkara ini ada satu inisiatif sikap proaktif yang dibuat oleh Kementerian. Terima kasih. Ya, Lipis.